Dia punya riff sendiri. Ini tidak sama dengan lagu aslinya. Di 90-an anak muda 90-an boleh komentar. Ini adalah lagu yang sampai saat ini saya masih mendengarkan, karena di lagu ini banyak nostalgia, terutama untuk di zaman-zaman kuliah. Untuk teman-teman yang masih mahasiswa, yang mereka aktivis, mungkin yang sering dengar lagu Iwan Fals juga pasti boleh, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Oh.
ini di luar ekspektasi berpikir saya. Yes, wow, direksi berpikirnya itu loh. High level, bro. Lagu aslinya ini hanya ada gitar akustik dan harmonika. Sebentar, dia cuma satu gitar dengan sudah mewakili semuanya.